بسم الله الرحمن الرحيم. Celebrating conversion of Istanbul's iconic landmark Hagia Sophia back into 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vaktiyesinde belirttiği setelah diceritakan seperti itu, anak kecil ini sekitar umur 5 tahun sampai 8 tahun diajak sama Syekh Ahsyam Syamsuddin melihat Hagia Sophia, tadi gereja yang paling besar, dari kejauhan. Lalu Ahsyam Syamsuddin bilang, "Nak, kamu lihat itu apa?" "Iya, apa itu?" "Hagia Sophia." "Apa itu Hagia Sophia?" "Tempat yang akan kita taklukkan nanti, Syekh." "Kalau begitu saya mau cerita. Bapakmu sudah kesana, bapakmu gagal. Kakekmu pernah kesana, kakekmu gagal. Buyut-buyutmu sampai turunan ketujuh, karena kamu keturunan ketujuh daripada Sultan Utsman, maka dia juga pengen, tapi dia tidak pernah bisa. Dan setelahmu juga tidak akan pernah bisa." "Loh, kenapa, Syekh?" "Karena saya senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sujud saya. Saya senantiasa minta dalam setiap sujud saya, dalam setiap tahajud saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang disebut dengan sebaik-baik panglima dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya selalu minta pada Allah yang disebut dengan sebaik-baik panglima yang memimpin sebaik-baik pasukan adalah Ananda, kamu yang menaklukkan Konstantinopel." Anak ini diomong begitu. Langsung setelah itu dia yakin, aku adalah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah tentang penakluk Konstantinopel. Jadi paham kira-kira maksud saya? Dia yakin betul karena gurunya meyakinkan pada dirinya, dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah merupakan penakluk Konstantinopel. Anak ini mentalnya dibuat begini, langsung beda dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa pesimis, dia tidak. Apa yang terjadi pada dia? Nih coba lihat apa yang terjadi gara-gara cuma yakin doang. Gara-gara yakin doang, apa yang terjadi? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa. Umurnya berapa? 16 tahun. Antum sudah berapa tahun? Berapa bahasa? 4, saat alhamdulillah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa isyarat, alhamdulillah. Dengan ya. Nah, dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Apa saja? Arab, Turki, Persia. Itu bahasa ibunya, bahasa keluarganya. Bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Ibrani, lalu kemudian Latin, lalu Slavik, lalu kemudian satu lagi lupa. Inilah namanya manusia. Dan ya, jadi dia menjadi kemudian sultan pada umur 12 tahun. Umur 12 tahun dia sudah jadi sultan. Dan lebih hebat lagi adalah, semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan satupun sholat rawatib dan sholat tahajud. Lah kenapa? Karena dia tahu persis, permintaan dia pada Allah ingin menjadi penakluk Konstantinopel. Dan kata Rasul, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Kalau terbaik, berarti harus paling dekat dengan Allah. Kalau mau mendekati Allah, gak mungkin pakai amal-amalan biasa. Kata Rasulullah dalam hadis Qudsi, aku tidak akan pernah ridho sama seorang hamba sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Tapi tidak cukup. Tapi kalau dia mau aku cintai, kata Allah, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka matanya akan aku jadikan seperti mataku di mana dia melihat dengan mataku. Tangannya akan ku berbuat seperti tanganku di mana dia berbuat dengan tanganku. Maka dia minta sesuatu, aku penuhi. Dia minta aku lindungi dia. Itu hadis daripada Rasulullah, hadis Qudsi. Maka dia berusaha melakukan sunnah-sunnah nawafil. Kalau Anda mau sesuatu yang besar, jangan pakai yang biasa. Kalau Anda mau sesuatu yang lebih daripada orang lain, lakukan lebih daripada orang lain. Bisa dipahami teman sekalian? Kalau orang tidurnya 4 jam, antum tidur 2 jam. Lah kalau orang tidur 4 jam, antum mau tidur 6 jam, antum pasti dapat di bawah dia. Bisa dipahami teman sekalian? Maka Al-Fatih begitu. Dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dia nggak pernah meninggalkan sholat tahajud karena dia yakin dia adalah yang terbaik. Lihat baik-baik. Maksud saya, nazar yang benar itu seperti Muhammad Al-Fatih. Bagaimana nazar yang benar? Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai orang-orang yang menginginkan sesuatu yang lebih banyak daripada Allah, penuhi ibadah Anda pada Allah, baru minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda ibadah dulu, baru Anda minta pada Allah. Lihat Ibrahim yang menginginkan anak. Dia menginginkan betul anaknya. Apa yang dia lakukan? Ibadah yang gak sama seperti yang lain. Apa ibadahnya? Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dia menyambut tamu-tamu gitu ya, di malam hari, di tengah malam lewat. Dia menemui tamu-tamu, bukan satu dua tamu, banyak tamunya. Lalu kemudian ketika datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang. Banyak yang datang, masya Allah. Antum diketok orang jam 2 malam, kira-kira dibukain atau tidak? Panggil hansip antum. Lah ini Nabi Ibrahim langsung dibukain. Setelah dibukain kemudian, sebentar ya, mundur ke belakang, bangunin istrinya. Sarah, kita punya apa? Ada kambing. Ya sudah, sembelih kambingnya segera, bikin gulai bagi mereka. Dibikin gulai bagi mereka, ditawarkan gulainya. Ternyata yang datang gak punya kaki semua. Ada sekalian. Lalu mulai merasa takut, apa? Yang datang malaikat. Malaikat bilang apa? Kami memberi kabar bahagia kepada engkau, karena engkau akan mendapatkan seorang anak. Masya Allah.
Coba lakukan yang lebih baik. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sampai meninggal tidak pernah meninggal salat tarawih dan salat tahajud. Enggak ada alasan ngantuk. Lah kenapa? Antum minta sama Allah yang banyak. Antum minta sama Allah yang besar. Masa antum mau dikalahkan dengan rasa ngantuk? Enggak, tahajud. Nah, tidak pernah meninggal salat tarawih dan tidak pernah meninggal salat tahajud. Nah, apalagi tapi dia tidak hanya ibadah mahdhah. Dia melakukan sebab akibat. Dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya inkisaria. Dalam bahasa Turki yeni seri. Yeni artinya baru, seri artinya pasukan. Dalam bahasa Arab jadi inkisaria. Nah, inkisaria ini apa? 7.000 pasukan elit dikumpulkan dari kecil di setiap barak-barak. Di setiap barak-barak ada seorang ulama yang tugasnya bacaan Quran, bacaan hadis, dan membentuk mental pasukan agar menjadi mujahid fisabilillah. Sehingga mereka punya idola, mereka punya cita-cita. Apa cita-cita mereka? Kami adalah Ghazi. Itu kemudian panggilan mereka yang paling hebat. Jadi zaman sekarang, doktor, insinyur, profesor itu dianggap hebat. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang hebat adalah titel Ghazi. Apa itu Ghazi? Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sampai-sampai di zaman itu, berdasarkan para sejarawan yang menulis, zaman itu orang tua akan merasa aib besar ketika anaknya sudah balik, kemudian gak bisa ikut perang, tapi di rumah. Itu aib besar. Zaman sekarang, anak gak naik sekolah, gak naik kelas, aib. Zaman dulu, gak ikut perang, aib. Ini para Ghazi ini. 7.000 orang dilatih secara spesifik, tiap hari mereka dilatih perang, fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih, sampai kemudian semua memahami, dan hebatnya apa? Setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad Al-Fatih, pasukan khususnya. Apalagi kemudian dia bangun benteng namanya Benteng Anadolu Hisar. Seperti apa Benteng Anadolu Hisar? Oke, balik ke peta. Kecepatan gak ngomongnya? Alhamdulillah, kalau gitu kan ya. Kan cepat tapi selamat. Selat Bosphorus. Sebelah sini Asia, sebelah sini Eropa. Ingat posisinya Konstantinopel tadi bentuknya kayak apa? Oke, ini bentuknya nih, kayak segitiga nih aslinya nih. Ini diambil dari Google, aslinya begini nih, segitiga. Ini adalah Selat Bosphorus, Al-Fatih bilang, ini Konstantinopel. Kenapa nggak pernah ditaklukkan? Karena Al-Fatih jenius geografis, jenius kemudian fisika terapan dan sebagainya. Dia bilang ini, karena ini tidak kita tutup. Maka sampai kapanpun nggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia kecil. Sedangkan Al-Fatih berencana bangun benteng di depannya, Rumeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Rumelia, Romawi. Maka ketika dia pingin bangun benteng di sini, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar kirim surat. Woi, kamu ini anak siapa sih? Bikin benteng di tanah orang, gak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bangun benteng tanpa izin, bikin benteng di tanah orang pula. Al-Fatih kirim surat balasan. Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu, bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik, sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancem. Setelah diancem, gak berani lagi kirim. Nah ini kemudian, ini blueprintnya teman-teman sekalian. Ini kemudian kapal-kapal di Selat Bosphorus, ini adalah punya buyutnya. Anadolu Hisar, inilah punya dia, Rumeli Hisar. Bagaimana posisi sesungguhnya? Nih, posisi sesungguhnya, Anadolu Hisar. 25 meter di atas, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede gak bentengnya? Oh gede, jadi kalau Anda masuk di pintu masuk, mau ke WC, harus naik angkot dulu. Ah, itu sekalian. Itu adalah Anadolu Hisar. Rumeli Hisar, lebih gede lagi, ini Rumeli Hisar. Ini Rumeli Hisar, lihat ini. Ini ada 7 citadel, ada 7 benteng besar kayak begini. Dan ini semua terkoordinasi. Ini 30.000 meter persegi dan ini mobilnya di sini dan selesai ini semua dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Paham teman sekalian? Berapa lama selesainya? 4 bulan. Anda ngelihatnya mungkin biasa. Tapi kalau dilihat dari atas, ini dari atas ini membentuk nama Muhammad. Lihat. Mim ha mim dal. Dari atas nanti kelihatan namanya Muhammad gitu kan ya. Ini benteng terkoordinasi. Saya pernah datang ke sini teman sekalian, ini tingginya sekitar 60-an meter. Sampai ke atas, saya pernah datang ke sini salah naik angkot. Salah naik angkot, serius, salah naik angkot. Yang di atas jurusannya Rumeli Hisarius tuh, yang di bawah Rumeli Hisar. Yang saya naik ke sini. Pas saya naik sini, ya Allah, salah naik angkot sampai di atas. Gak apa-apa, kita bisa masuk dari sini, ada pintu masuk. Masuk ke sini, ternyata udah ditutup lama, digembok.
terpaksa turun ke bawah, lihat sini. Ya Allah, lutut saya mau putus teman-teman sekalian. Serius. Itu tinggi sekali. Yang saya bayangin, gimana caranya ngangkat batu-batu besar ke atas itu, lalu kemudian menumpu-numpu jadi seperti ini 4 bulan. Kalau dia gak serius, gak akan jadi. Paham dulu sekalian. Ini selesai dalam waktu 4 bulan. Selesai 4 bulan, orang-orang menyebut dengan nama Boaz Kesen. Artinya adalah pemotong kerongkongan. Kesen artinya kerongkongan. Sorry, Boaz artinya kerongkongan atau Bosphorus. Kesen pemotong, pemotong tenggorokan. Setelah selesai jadi semua ini, struktur yang luar biasa ini, tapi namanya anak muda, tetap ada masalah. Betul begitu? Kalau dalam film-film kan anak muda pasti punya masalah. Kan kita tanya, apa masalahnya? Ini masalahnya teman-teman sekalian. Tembok Konstantinopel. Yang sudah saya bilang tadi, dibuat pada tahun 300, gak pernah jatuh sampai tahun 1453. Perfect selama 1123 tahun. Bayangkan teman-teman sekalian, berapa lama? 1123 tahun perfect, gak ada yang mengalahkan. Lah kenapa? Bayangkan, jangan tahun ini bayangin ya. Bayangin pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ada satu struktur tingginya 18 meter. Kebayang gak teman-teman sekalian? 18 meter kalau ada artis di situ, ini artisnya kira-kira. Kok kecil banget Ustaz? Iya itu artisnya nih. Jadi kalau ini 18 meter, enggak hanya kemudian 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama parit. Anda bawa kuda, kuda berhenti di sini, mohon maaf. Di sini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda nekat berenang, di mana dari sini? Oh, tapi tenang Ustaz, saya punya batu akik yang sakti. Oh iya, boleh. Nah, batu akik sakti, Anda di mana enggak mempan ya. Anda naik ke sini, berantem di sini. Lempar batu di sini, lempar minyak di sini, dibakar di bawah. Taruhlah Anda berhasil mudah mengalahkan di sini, manjat di sini. Ini tingginya sekitar 8 meter, tingginya sekitar 5 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Taruhlah Anda bisa manjat di sini, dipan lagi dari sini. Lempar batu, lempar minyak, bakar. Taruhlah Anda bisa mengalahkan karena batu akik Anda kuat banget gitu kan ya. Nah ini tingginya sekitar 8 meter. 8 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuk tempat ini? Ingat, ini sudah perfect selama 1123 tahun. Pendahulu Anda gak ada yang bisa. Semua gak ada yang bisa, terus Anda gimana caranya kira-kira? Yang agak kreatif dikit, gimana caranya? Ah, gali lewat bawah, bagus. Itu sudah dicoba oleh orang-orang Serbia. Penggali-penggali perak dari Serbia sudah coba, karena mereka ahli dalam membuat terowongan untuk menggali-gali perak. Maka mereka lewat di sini, gali-gali tanah. Mereka berharap bisa muncul di sini, tapi orang Konstantinopel bukan bodoh. Mereka punya teknologi sederhana tapi ampuh. Bagaimana caranya? Di sini mereka pasang baskom-baskom setiap 1,5 meter satu baskom. Mereka isi air, maka itu jadi alat deteksi sederhana. Setiap yang lewat di bawah bergetar air di atasnya. Dia tahu siapa yang gali. Dia prediksi di mana kemudian galinya, dia buat lubang counter attack, disiram ter, dibakar, dibawa hidup-hidup. Bukan ide bagus, terus gimana lagi caranya? Oh pakai pesawat Ustaz, belum ada pesawat. Gila kira, istigo saja Ustaz, enggak menang-menang, wah menurut sekalian. Nah, makanya Al-Fatih mikir begini, kalau saya coba cara yang sudah dicoba oleh orang-orang yang lain, maka saya pasti kalah. Maka harus ada cara yang lain, yang belum pernah dicoba. Gimana? Saya enggak tahu. Yang saya tahu Allah pasti nolong orang yang bertawakal pada Allah. Maka dia bilang, saya bertawakal pada Allah, saya tunggu pertolongan. Betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Maka dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin gak bos? Raja Konstantinopel lihat, bagus juga senjata lo, berapa bikinnya? Bikinnya segini bos, sorry kita lagi gak punya duit, gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana, nanti kalau kami punya duit, kami bikinin senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, senjatanya gak dibikin-bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat yang punya duit. Namanya orang punya senjata, orang ahli senjata itu gak pernah ideologis. Dia cari orang yang punya duit, paham teman-teman sekalian? Maka datanglah dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin senjata yang sama. Bos, gue punya senjata bos, mau bikin atau tidak? Al-Fatih begitu melihat rancangannya, Al-Fatih sebelum melihat rancangannya, itu sekretarisnya nulis dalam catatannya, Al-Fatih bilang begini, bisa gak engkau membuat sebuah senjata, lalu memeragakan dengan tangannya, kata sekretarisnya, yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Proyektil sebesar ini. Paham ya? Itu Orban ahli fisika. Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Orban langsung hitung. Apa rumusnya? I sama dengan M kali A. Paham sekalian? Impact sama dengan massa kali akselerasi. Paham ya? Jadi kalau ada massa sebesar ini, yang bisa dilontarkan sama sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Orban membalas lagi, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk tembok ini dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Benar, benar. Oke, buatkan bagi saya. Kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini janjinya. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata yang buat saya. Dibuatlah senjata yang sangat fenomenal pada saat itu. Belum pernah ada sebelumnya, namanya The Great Turkish Bombard. Atau lebih dikenal dengan nama The Basilica Cannon atau The Muhammad Great's Gun. Ini senjatanya, kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton.
Panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km, sekali muntah 682 kg. Paham dulu sekalian. Ini senjata pas dites. Ciu, tem. Nyungsep itu proyektil 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, bagus. Saya senang dengan senjata kamu, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurang gede, buatin saya yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter. Yang sisanya ukuran standar. Berapa ukuran standar? 3-4 meter ukuran standar. Nah, yang ini sampai sekarang masih ada yang ukuran standar, 3-4 meter. Di mana adanya? Di Istanbul? Enggak. Adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Lu kok ada di Inggris, Ustaz? Diminta sama Raja Inggris. Tahu nggak sekalian? Dia bilang, please dong, bagi gue ini adalah meriam yang paling berarti dalam sejarah. Please dong, please. Ya udah kita kasih. Nanti kalau dia sudah bosan kita minta balik lagi, paham sekalian. Nah, ini adalah senjatanya. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kok ada artis terus Ustaz? Ya ini pesan sponsor, paham sekalian. Meriamnya digede sekali, teman sekalian. Dan ini ada ulirnya nih. Di sini ada ulirnya. Jadi bisa kemudian diulir masuk. Paham sekalian. Ini bisa diulir masuk. Di sini kemudian kasih mesiunya. Di sini selongsong peluru gedenya itu. Nah ini kemudian kenapa harus diulir? Supaya mudah transportasi, paham sekalian. Karena kalau segede itu seberat itu nggak ada yang bisa angkat. Nah, untuk sekalian, setelah dibuat semuanya, jadilah semua persiapan sudah selesai pada tanggal 6 April 1453, disepakati penyerangannya pada tanggal ini. Gimana cara serangannya? Al-Fatih melalui tiga arah. Satu lewat laut sebelah selatan, Laut Marmara. Lalu kemudian dari sebelah timur lewat Tanduk Emas, menyerang dari sebelah utara dari sini. Lalu kemudian dari barat lewat sebelah barat dengan pasukan-pasukan darat. Maka dikerahkanlah lewat sebelah selatan, dibuat tempat-tempat kemudian yang bisa bangun kapal, semua dibuat kapal-kapal perang. Dalam bahasa Arab, tempat pembuatan kapal, pabrik namanya Darussinaah. Darussinaah itu jadi tempat pembuatan kapal pada masanya Muhammad Al-Fatih. Semua pabrik buat kapal. Di Tyre, di Sidon, di mana-mana, di Beirut, semua dibuatin kapal-kapal di sana. Jadi bahasa Arab, Darussinaah, jadi bahasa Inggris Darsenal. The Arsenal, gudang peluru. Itu artinya dari bahasa Arab Darussinaah. Admiral, yang paling terkenal adalah pasukan laut Islam. Admiral, itu dari bahasa Arab Amirul Bahar. Amirul Bahar adalah pemimpin lautan. Nah, kenapa? Yang paling terkenal pemimpin lautan di masa Islam namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa itu adalah admiral lautnya Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya Muhammad Al-Fatih. Paham dulu sekalian. Tapi pas zamannya Muhammad Al-Fatih, ini kapal-kapal baru dibuat. 400 kapal dibuat di kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke Konstantinopel, menyerang dari sebelah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas. Dan total 250 ribu pasukan. Jalan dari Edirne menuju ke Konstantinopel dalam waktu 2 bulan bawa meriam segede-gede King Kong. Paham dulu sekalian. Diceritakan dalam beberapa sejarah, dalam buku sejarah, setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau. Dan 30 kerbau ditemani oleh 100-an orang. Untuk apa? Ngeratain jalan, paham tuh sekalian? Karena dia gak boleh ada gundukan. Ada gundukan gak bisa ditarik. Sudah paham ya? Jadi ada orang ngeratain jalan, ditarik. Ngeratain jalan, ditarik. Ngeratain jalan, ditarik. 2 bulan sampailah mereka ke depan Konstantinopel melalui segala macam rintangan. Dan mereka tulis dalam chronicles mereka, ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai ke dalam terompah kami karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari, Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Giliran orang Konstantinopel lihat ketika sudah sampai di depan pintu depan Konstantinopel, mereka naik ke atas menara, mereka tulis dalam chronicles mereka, kami melihat kaum muslim datang kepada kami like a river of steel, seperti sungai dari besi. Kebayang gak sungai dari besi? Kenapa? Baju zirah mereka memantulkan sinar matahari, jalan pada mereka seperti sungai dari besi. Mereka bilang, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Paham? Ini tembok Konstantinopel yang 3 lapis tadi. Yang 3 lapis tadi kita jelasin, itu bukan 1 meter, 2 meter. Itu 7,5 kilometer temboknya. Kok tahu saat sudah saya hitung? Dari mana? Google. Paham dulu sekalian. Enggak, saya pernah jalani dari ujung tembok sampai ke ujung tembok di Konstantinopel, di Istanbul. Dan betul, 7,5 km itu 3 lapis semuanya, teman-teman sekalian. Kecuali beberapa daerah khusus. 7,5 km itu kaum muslim semua. Kebayang, teman-teman sekalian. 6 April 1453, berdasarkan nasihat daripada Aksyamsuddin, peperangan dimulai. Sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih mengirimkan utusan. Kenapa? Hadisnya ada.
jangan perangi manusia sebelum utus manusia pergi ke pekarangan mereka dan sampaikan pada mereka tiga pilihan. Satu, masuklah kepada Islam dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan. Atau ketiga, mereka kemudian mau diperangi. Maka kemudian Kaisar bilang, lebih baik kami mati. 6 April 1453 di barisan pasukan di depan tembok Konstantinopel, kira-kira jaraknya 1,5 km. Kenapa 1,5 km? Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Pada hari yang sama, hari Jumat, Muhammad Al-Fatih sholat Jumat di situ. Saya difahami, ketika sudah sholat Jumat, takbir berkumandang, masuk ke dalam Konstantinopel, terdengar orang-orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat, mereka berpikir, ini kayaknya terakhir kalinya kita melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka peperangan dimulai, meriam pertama ditembakkan. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya Muhammad Al-Fatih, tapi kejadiannya serangan dari tiga arah kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal dihabisi hanya dengan sekitar 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa habis? Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Di masa Muhammad Al-Fatih baru belajar buat kapal. Teknologi paling bagus pembuatan kapal ada di daerah Itali, di Venice sama di daerah Genoa. Maka mereka kemudian paling hebat di sana bawa kapal ukurannya 10 sampai 14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Kalah total di sana. Diceritakan dalam sejarah seperti semut lagi mengerubungin sebuah papan. Bisa dipahami sekalian, saking besarnya kapal mereka. Kalah total di lautan, sebelah daratan dipasang rantai segede King Kong. Kapal-kapal enggak bisa masuk. Lalu bagaimana dari sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan. Betul, sekali tembak hancur porsi besar dalam dinding mereka, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham enggak sekalian? Tembak, sebentar jangan diisi dulu, lah kenapa? Ini pergesekan yang sangat luar biasa, panas, kalau dipasang nanti pecah, jangan dimin dulu. Udah didimin dulu, pendinginan dulu, cooling down, kan. 3 jam sekali baru bisa tembak lagi. Bayangkan, 7,5 km, 69 meriam, 100 meter satu meriam, gak bisa jebol, lah kenapa? Jebol, hancur semen, tembak, hancur semen, paham teman-teman sekalian? Semua itu gak terjadi kemudian yang mereka harapkan, dari tanggal 6 April 1453, sampai tanggal 20 April 1453, 2 minggu mereka di depan tembok, mereka pikir mereka bisa menang, ternyata kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka. Dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan, apa yang mereka lihat? Mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian logistik bertambah sedikit, penyakit-penyakit mulai muncul, orang-orang mulai kemudian kehilangan semangat tempur, mulai muncul masa-masa suara-suara sumbang. Muncul suara-suara sumbang, pulang aja yuk, kayaknya kita gak bakal menang deh, Muhammad Al-Fatih ini kurang ajar, masih muda, ambisius, gara-gara dia banyak yang mati, gara-gara dia banyak kemudian meninggal, gara-gara anak muda yang ambisius ini. Muncul suara-suara sumbang dan Al-Fatih tahu, yang paling berbahaya dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Maka dia kumpulin seluruh panglima-panglimanya, dia rapat. Oke, sampaikan pada saya, apapun yang Anda mau, sampaikan pada saya, kita lanjut atau kita pulang. Gak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih itu 21 tahun, tapi temperamental. Siapa yang kemudian macam-macam itu bisa dihukum sama dia. Gak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma satu orang, namanya Halil Pasha. Halil Pasha datang pada Muhammad Al-Fatih. Halil Pasha ini penasehat semenjak zaman bapaknya. Sudah sepuh banget, sudah senior. Dia bilang, Muhammad, bukankah saya adalah penasehat dari zaman bapakmu? Iya, Muhammad, saya melihat kamu dari kecil. Saya melihat kamu tumbuh jadi dewasa, menjadi seorang panglima yang diharapkan oleh umat. Gak ada yang bisa memimpin semua ini kecuali kamu di masa depan. Lalu dia bilang begini, tapi dari tadi tuh saya lihat kamu tuh keras kepala luar biasa. Kamu itu membawa pasukan menuju jurang kehancuran. Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini. Belakangan diketahui dia sudah disogok oleh Yunani. Lalu dia bilang nih, pulang saja. Kita ambil kemudian upeti dari mereka, kita balik lagi. Al-Fatih gak suka. Sebelum selesai ngomong orang ini, orang sepuh ini, meja dibanting. Duar! Seorang mualaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang gini, jangan dengarkan kata-kata dia, dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita datang tidak pernah berharap untuk kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Kalau seandainya mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang. Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Lanjut perang atau pulang? Nah, kalau gitu kita lanjut juga. Masalahnya adalah ini nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki. Maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini, Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak tiga lapis, cuma satu lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke, kalau gitu, masalah apa? Masalahnya, bro, di situ ada apa? Rantai segede King Kong. Terus gimana caranya? Potong rantainya. Rantai segini gini, Pak. Nggak bisa. Tabrak pakai kapal. Kapal mau karam. Loncat. Emang lumba-lumba, maksud sekalian.
Gak bisa, semua orang sudah coba, gak bisa. Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu mereka down lagi. Al-Fatih bilang begini, tenang, saya sudah mikir ini dari semalam kok. Loh, sudah mikir? Iya, gimana caranya? Gampang, kita kan punya kapal. Kapal kita, kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita balikin lagi ke laut. Mudah bukan? Pasukannya bilang begini, kenapa saya gak kepikiran ya? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit? 60 meter pak! Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit. Tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka enggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Enggak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain, strategi kejutan. Honda, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya, semua strategi kejutan. Enggak ada yang sama. Kalau kita berhasil, kita bisa melakukan. Enggak mungkin, Pak. Berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quotes yang paling terkenal sampai dengan sekarang tentang Muhammad Al-Fatih. Dia bilang ini, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Kalau kamu sudah coba terus kamu mati baru mustahil. Oh enggak, itu bagian saya, itu tambahan saya. Quotesnya adalah, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Langsung akhirnya disepakati, 21 April 1453 disepakati kapal-kapal ditarik dari Selat Bosphorus menuju pada Teluk Tanduk Mas. Hasilnya apa teman-teman yang terjadi teman-teman sekalian? 22 April 1453 kapal pindah, berapa? 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus kepada Teluk Tanduk dalam waktu berapa lama? Satu malam. Berapa lama? Satu malam. 22 April 1453 menjelang kemudian sinar matahari kemudian naik, maka orang Konstantinopel kaget kebangun dari tidurnya karena mendengarkan takbir dari atas Bukit Galata. Lalu mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara, mereka lihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka lihat horor. Lah kenapa? Mereka lihat bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah berkibar di situ. Lihat ke bawah, yang mereka lihat sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Lah kenapa? Kapal-kapal perang berbaris satu persatu masuk dalam wilayah mereka yang mereka kira selama ini paling aman, berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Muhammad Al-Fatih orang gila. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Alexander Agung membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan, sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Muhammad Al-Fatih gila. Maka mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Maka tapi belum selesai, peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Dari 6 April 1453 sampai 27 Mei 1453, hampir 2 bulan mereka berperang di sana. Pada tanggal 27 Mei 1453, Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel karena tadi pasukannya sudah beralih ke sana. Lantas lubang ini enggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Maka Al-Fatih katakan, berhenti perang pada tanggal 27. Berhenti perang, besok semua berpuasa sunnah. Doa pada Allah. Berpuasa sunnah, doa pada Allah. Minta penaklukan ini. Lah kenapa? Aku lebih baik tidak memimpin apapun kalau aku tidak punya kota ini. Aku pengen kota ini. Jangan kemudian kalian enggak puasa, semuanya puasa. Maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Mereka baca Al-Quran, ulama-ulama turun mengingatkan para pasukan tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari yang Rasul nginep di rumah dia dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diceritakan tentang itu, khusyuk luar biasa. Tanggal 29 mereka sholat subuh, mereka sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud jam 2 malam, pada saat jam 2 pagi mohon maaf, pada saat itu Al-Fatih kemudian naik di atas kudanya. Kemudian dengan pedang yang lengkap dan dengan baju zirah yang lengkap, dia berkhotbah pada seluruh kemudian pasukannya dengan khotbah yang masih tercatat sampai dengan sekarang. Apa khotbahnya? Ini khotbahnya teman-teman sekalian. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang segera akan kita capai menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja. Bukan ketinggian kita, bukan kemuliaan kita. Yang ini paling penting. Untuk itu, perhatiin baik-baik di garis bawahi. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia. Dan jangan sampai ada yang bermaksiat, karena Allah tidak akan memberikan kemenangan pada orang yang bermaksiat. Jangan maksiat. Kalau Anda maksiat, Allah tahan kemudian pertolongan Allah. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Lah kenapa? Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan orang. Jangan membunuh para wanita. Disampaikan nasihat-nasihat semuanya. Kemudian disiapkan pasukannya. Jam 2 berperang. Al-Fatih membagi 3 pasukannya.
untuk menyerang Konstantinopel. Yang pertama buat capek, yang kedua buat capek, yang ketiga sudah disiapkan beneran. Siapa yang gelombang pertama? Namanya pasukan Azab. Pasukan Azab dalam bahasa Indonesia pasukan jomblo. Paham teman-teman sekalian? Nah, jadi kalau jomblo di zaman dulu itu pengen cepat mati. Lah kenapa? Hidup terlalu menderita, pengen cepat mati aja. Paham teman-teman sekalian? Jadi kalau ada zaman sekarang enggak mau nikah-nikah, nanti kalau seandainya khilafah sudah tegak, anu jadi pasukan paling depan. Paham teman-teman sekalian? Jomblo-jomblo cepat mati kan itu. Kenapa? Supaya berakhir penderitaan saya. Paham teman-teman sekalian itu dia. Pasukan Azab yang pertama jam 2 sampai jam 4 dibatasi. Jam 4 kemudian setelah menyerang pasukan Azab, pasukan yang kedua pasukan Sipahi bersenjata lengkap, berzirah lengkap maju ke depan. Mereka buat pasukan capek, tapi tetap enggak menang juga. Jam 6 dikeluarkan pasukan yang terakhir. Apa namanya? Inkisaria, Yeniseri, 7000 pasukan tadi yang sudah disiapkan. Pergi kemudian bismillah pergi. Yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatimah menangkan kemudian pertarungan, masuk ke dalam kota, ini tempat masuknya, lalu mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kota, dia diinginkan kemudian gurunya, ini Aksyamsuddin digambarkan seperti ini, dengan kuda putihnya, dengan baju zirah lengkapnya, dengan bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin di sini ada tambahan, inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemudian bendera Utsmani, warnanya merah, dihiasi kemudian dengan kalimat tauhid. Jadi kalau kemudian ada yang teman-teman lihat, kemarin aksi ada bendera merah itu, mereka sudah bilang pada saya, kami pengen bawa bendera Utsmani yang warna merah. Monggo silakan saja, agar jangan bawa bendera LGBT aja, wah teman-teman sekalian. Oke, nah kemudian ketika kemudian masuk bendera yang kemudian ke dalam kota, Al-Fatih dengan kudanya masuk ke dalam kota langsung menuju ke Hagia Sophia. Diceritakan dalam sejarah, Al-Fatih menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Menoleh ke kanan, Masya Allah. Menoleh ke kiri, Masya Allah. Menoleh ke kanan lagi, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dia merasa gak percaya. Lah kenapa? Bahwa dirinya sudah dipilih menjadi panglima yang terbaik. Lurus kemudian menuju kepada Hagia Sophia. Sampai di depan Hagia Sophia, di jantung kota itu. Kemudian dia turun daripada kudanya, tidak dapat menahan rasanya. Lalu kemudian duduk bersujud ke arah Makkah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia. Lalu berkata bahwa dia cuma manusia, dia enggak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini. Masuk ke dalam gereja, kemudian dia temui di sana banyak sekali perempuan-perempuan menangis. Anak-anak menangis. Mereka kira mereka bakal mau dibunuh. Lah kenapa? Ingat 1453 penaklukan Konstantinopel. Di saat yang sama Spanyol direkonquista. Spanyol ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Maka kemudian orang-orang banyak dibunuh di sana. Orang di sini merasa mereka akan dibalas dendam lalu dibunuh juga. Al-Fatih katakan, "Tenang, keluar kalian semua daripada gereja." Yang pengen tetap tinggal di kota ini, properti mereka tidak akan diganggu. Yang pengen keluar daripada kota ini, kami jamin nyawa mereka sampai di depan pintu gerbang kota, kami akan jaga nyawa mereka, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Coba lihat baik-baik, tempat terbaik dijadikan sebagai masjid. Tempat terindah, termegah dijadikan sebagai masjid. Mental orang-orang Indonesia, sekarang masjid ditaruh di tempat yang paling sisa. Paham? Mall-mall gitu kan ya, dekat pipa-pipa gitu kan ya. Dekat paling atas tempat-tempat ini gak tahu tempat itu tempat apa. Nah ini tempat yang paling bagus jadi masjid, Masya Allah. Ingat baik-baik, kalau masjid sudah lebih jelek daripada rumah Anda, wajar Anda gak betah ke masjid. Masjid itu harus lebih bagus daripada rumah Anda supaya Anda betah ke masjid. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Maka kemudian dilantilah jadi masjid, tempat paling indah teman-teman sekalian. Dibersihin di hari yang sama, pagi-pagi dibersihin, dicuci, dibersihin semua. Lalu kemudian diturunin, kemudian berhala-berhala, patung-patung diturunin. Kemudian gambar-gambar yang gak benar ditutupin dengan lumpur semuanya. Dibuatin satu tempat mihrab, digeser 9 derajat arah dari Masjidil Aqsa menuju pada Masjidil Haram. Karena orang-orang zaman dulu mereka buat gereja arahnya ke Masjidil Aqsa. Digeser pada Masjidil Haram, setelah 9 derajat digeser Masjidil Haram, semua sudah selesai pas asar di hari yang sama. Selasa 29 Mei 1453 berkumandang azan pertama kali di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang gak selesai. Tapi sayangnya tempatnya sekarang dijadikan sebagai museum. Alhamdulillah sekalian, nunggu pemberani-pemberani yang datang daripada kaum muslimin membalikkan lagi menjadi sebuah masjid. Jadi paham dulu sekalian. Oke, pertanyaan saya sederhana. Anum kayak dengar sebuah kisah dongeng gitu ya? Dari tadi gitu. Ini kayak dongeng Ustaz, kayaknya nggak mungkin. Ini kejadian nyata. Lihat baik-baik, ini Hagia Sophia. Ini Hagia Sophia sekarang. Ini dulu bagi Muhammad Al-Fatih namanya Kizil Elma. Kizil Elma artinya apel merah. Puncak pencapaian tertinggi seorang Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel lalu kemudian mengambil Hagia Sophia. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Coba lihat. Ini dulu enggak ada yang pensil-pensil ini enggak ada. Ini struktur-struktur ini enggak ada. Karena ini struktur tambahan semua nih. Struktur tambahan semua. Yang asli cuma ini dong. Ini struktur aslinya nih. Ini Hagia Sophia. Coba lihat baik-baik materi semua yang saya ceritakan pada Anda tadi, pengantar materi utama. Pengantar dulu. Iya. Apa materi utamanya? Ini materi utamanya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Lihat baik-baik, 54 hari mereka perang,
825 tahun penantian. Maksudnya seperti apa? 54 hari mereka perang, kukuh di sana dengan berbagai macam cobaan. Yang lebih luar biasa lagi, 825 tahun penantian. Maksudnya semenjak keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanal Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian wahai umatku, akan ditaklukkan Konstantinopel. Saat itu orang Yahudi tertawa terbahak-bahak bilang Muhammad gila, stres, ngayal, gak mungkin. Paham tuh? Cuma segelintir orang yang percaya pada beliau, para sahabat, mereka percaya pada beliau, mewariskan dari generasi demi generasi tanpa bosan. Nak, Rasul bilang begini. Nak, Rasul bilang begini. Nak, Rasul bilang begini. Terus menerus sampai 825 tahun. Ada orang yang memegang janji itu, kemudian 825 tahun kemudian seorang anak berusia 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, "Rasul, kami tidak pernah bohong." Via from the museum back into a mosque. The ruling annulled a 1934 government decree that turned the UNESCO World Heritage Site and Istanbul's Muslim Park. Mereka beramai-ramai melakukan sholat berjamaah di depan Hagia Sophia, Jumat waktu setempat. Bagaimana pendapatmu? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar di sebelah bawah. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi dengan menekan ikon subscribe, ikon lonceng, dan ikon jempol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga topik ini bermanfaat. Kami doakan semoga Anda sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.